Presiden Parti Perubumi Bersatu Malaysia yang juga mantan Cemara Menteri. Perjuangan rakyat Palestin yang sejak puluhan tahun telah pun ditindas, dianiaya oleh kaum Zionis dan Israel. Bukanlah perkara baru tentang hal-hal yang telah pun dihadapi oleh masyarakat Islam dan Palestin. Karena ini adalah menunjukkan sikap keangkuhan pihak Yahudi, Zionis dan Israel terhadap umat Islam dan juga lain-lain yang ada di Palestin. Kita berimpun pada petang ini untuk menunjukkan tentang kebencian kita, kemarahan kita dalam keputusan yang telah dibuat oleh Trump, yaitu untuk mengisytiharkan Baitul Muqaddis sebagai ibu kota Israel. Ini adalah suatu perbuatan yang bukan saja dianggap kurang ajar, tetapi bertentangan dengan keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu dan berbagai-bagai pertubuhan-pertubuhan yang lain yang tahu tentang hak dan kedudukan negara Palestin itu sendiri. Sebab itu kita tidak akan berhenti selagi Palestin tidak dibebaskan, dan perbuatan yang telah ditunjukkan oleh Donald Trump yang hanya baru beberapa tahun saja menjadi Presiden Amerika Syarikat menunjukkan keangkuhan, sikap kebiadaban bukan saja kepada rakyat Palestin, tetapi seluruh masyarakat dunia pada hari ini. Sebab itu rakyat Palestin tidak boleh berdiam diri. Kita nak menuntut supaya semua pertubuhan-pertubuhan antara bangsa, terutamanya negara-negara Islam, negara-negara Arab, mengambil satu tindakan yang lebih tegas dan berani, memutuskan hubungan diplomatik. Tidak ada lagi hubungan perniagaan dan sebagainya untuk mengajar pihak yang berkuasa tentang kezaliman, sikap yang tidak bertanggungjawab dan kebiadaban yang agak luar biasa ini. Sebab itu saya berada di sini bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Karena perjuangan kita ini masih belum selesai. Kita mahu nak menyampaikan mesej kita ini secara yang lebih jelas. Tapi tak jelas. Menunjukkan suara kita yang lebih keras, bukan saja di kedutaan Amerika di sini, tapailah ke Washington. Inilah Donald Trump berada. Bagaimana yang Pak Sabu telah sebutkan tadi, jika ini tidak boleh kita biarkan. Sebab itu kita menyatakan sekali lagi tentang kemarahan, rasa kecewa dan kemarahan rakyat Malaysia. Tidak kira apa kaum, keturunan, agama dan latar belakang politik, karena ini adalah perjuangan sejagat. Sebab itu marilah kita sama-sama mendoakan agar Baitul Muqaddis dibebaskan. Perjuangan rakyat Palestin akan mendapat suatu kejayaan walaupun dia sukar. Tetapi perjuangan inilah yang kita harus teruskan. Jadi sebab itu pada hari ini kita mengharapkan kerajaan Malaysia mesti bertindak lebih tegas daripada apa yang telah pun disuarakan oleh Perdana Menteri Tawau ini. Betul tak? Ada 60 bilion yang nak dilaporkan di Amerika Syarikat. Tarik! Tarik! Kerajaan Malaysia tarik balik. Ya! Kita menyokong ekonomi Amerika Syarikat yang sudah jauh dan maju daripada Malaysia. Betul tak? Ya! Pada hari ini kita nak menyatakan. Tindakan yang lebih keras yang harus diambil oleh pihak pimpinan dan kerajaan Barisan Nasional. Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan. Betul! Dan kita tindakan yang diambil baik oleh kita di Malaysia ataupun rakyat sejagat di mana negara pun, ialah satu tindakan yang lebih berani, lebih tegas, yang lebih berkesan. Hidup! 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 Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup! 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 Hidup Palestin! Hidup Palestin! Hidup Palestin! Terima kasih.